Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiha'a wajillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitarain amin. Al jam'u fil matar ya juzu bi syurutin khamsah. Al awal ayyakuna jam'a takdimin la ta'khirin. Athani wujudul matari indal ikhrami bil ula wa inda tahalluli minha wa dawamuhu ilal ikhrami bithaniya wa la yustaratu wujuduhu fi ghairi hadhil awqat. Athalith antusalla jama'atan. Arrabi antakuna fi makanin ba'idin masjidin au ghairihi. Al-khamis ayyata'adza minal matari fi tariqi. Wa amma idza wajada kinnan fala yajuzul jam'u. Kama qala sahibu Shaffati Zubat kama yajuzul jam'u lil muqimi li matarin lakin ma'at taqdimi. In amtarat inda ibtida'il badiyah wa khatmiha wa fi ibtida'i tsaniyah. Liman yusalli ma' jama'atin idza jaa min ba'idin masjidan nalal adza. Kali ini membahas tentang menggabung sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya disebabkan karena hujan. Bagaimana boleh enggak menjamak menggabung sholat karena sebab hujan? Al jam'u fil matari, menggabung di dalam adanya hujan. Ya juzu bisuruti khamsa, hukumnya boleh dengan lima syarat. Ketika ada hujan kita boleh menggabung sholat, tapi jika terpenuhi lima syarat. Yang pertama, ayyakuna jam'a taqdimin la ta'khirin. Yang dijamak ini harus jamak takdim, la takhir, bukan jamak takhir. Jamak takdim berarti mengedepankan, memajukan waktu yang pertama, waktu yang kedua ke waktu yang pertama. Kalau dibalik nggak boleh. Berarti zuhur kalau asar nggak boleh. Kalau karena sebab hujan. Yang kedua syaratnya wujudul matori indal ikhram bil ula, adanya hujan tadi ketika takbiratul ikhram bil ula di sholat pertama. Jadi ketika takbiratul ikhram sholat yang pertama, berarti kalau duhur dan asar berarti di takbiratul ikhram sholat duhur harus dalam keadaan masih hujan. Wa inda tahalluli minha, yang kedua ketika selesai daripada sholat yang pertama. Jadi salam itu hujan, masih hujan. Wadawamuhu ilal ikhrami bithaniya, salam harus dalam keadaan hujan dan hujannya terus sampai kapan? Sampai takbiratul ikhram untuk sholat yang kedua. Kan syaratnya jamak, nggak boleh ada fasl tawil, pemisah yang panjang antara sholat pertama dengan sholat yang kedua. Lah waktu itu fasal tadi itu yang kurang dari dua rakaat
itu harus masih dalam keadaan hujan. Wala yustaratu wujuduhu fi ghairi hadhil awqat, tidak disyaratkan adanya hujan di selain ini-ini waktu. Waktu takbiratul ihram salat pertama, waktu salam sampai takbiratul ihram ke salat kedua. Itu saja yang diharuskan adanya hujan. Selain itu enggak disyaratkan. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar mari maca Fatihah terang-terang wis, enggak ada gerimis, enggak ada. Sampai setelah 4 rakaat misalnya kate salam hujan lagi. Hujannya terus sampai takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Boleh. Setelah itu terang lagi, enggak masalah. Karena tidak disyaratkan adanya hujan di selain 3 tempat tadi itu. Yang ketiga syaratnya, antusolla jama'atan, dikerjakan sholatnya ini dalam keadaan berjamaah. Dikerjakan sholatnya dalam keadaan berjamaah. Kalau kita bepergian ya, kalau sebabnya bepergian jamaah, enggak harus sholat dewe di jamaah, boleh. Enggak harus berjamaah. Tapi kalau karena sebab turunnya hujan, ini harus adanya berjamaah. Nah di sini kalau sudah dikatakan harus berjamaah, walabudda allayatabato'a al-makmumun anil imam bil ikhram, enggak boleh telat takbiratul ikhramnya si makmum daripada takbiratul ikhramnya si imam. Kalau telat, kalau telat bagaimana? Fa'in tabato'u, jika telat takbirnya parang makmum, walakin akan tetapi adroku ba'da ikhramihim ma'ahu zamanan yasa'ul fatihah, akan tetapi para makmum setelah takbiratul ikhramnya mereka bersama imam mendapatkan zamanan satu waktu yasa'ul fatihah, cukup untuk bacaan fatihah qobla ruku'i, sebelum rukuknya imam, sohat sholatuhum, maka sah. Jadi batasnya kan tadi gak boleh telat takbiratul ikhramnya makmum dari takbiratul ikhramnya imam. Boleh telat tapi seukuran kurang daripada bacaan fatihah. Jadi harus mencukupi bacaan fatihah. Kalau gak seperti itu, wa illa fala, fala tasihu. Kalau gak seperti itu berarti telate ado bisa. Maka atau enggak mencukupi Fatihah ya, bukan ado. Enggak cukupi Fatihah dari kait baca Fatihah oleh 3-4 ayat imam wis ruku. Lah ini berarti telat tidak mencukupi bacaan Fatihah. Maka tidak sah sholatnya. Karena tidak adanya berjamaah. Sama persis kalau di sini, kalau kita masih ingat di dalam niatnya berjamaah. Niat berjamaah itu aslinya enggak wajib kecuali di 4 tempat. Salah satunya yaitu di jamak karena mator. Jamak takdim karena mator, niatnya wajib berjamaah. Jadi ketika takbiratul ihram itu harus dalam hatinya ada niat, kalau dia makmum, makmum, kalau dia imam, niat imam. Kalau enggak seperti itu enggak sah. Kalau kita masih ingat syarat niat berjamaah itu harus ada di takbiratul ihram di 4 tempat, di antaranya yaitu jamak takdim karena sebab hujan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang mungkin bisa seperti ini, imamnya ngerasa nek niat imam enggak wajib kan seperti itu. Walaupun enggak niat imaman boleh, tapi dianggap salat sendiri. Dia jadi imam di sholat pertama, enggak niat imaman. Ya apa kalau seperti ini? Enggak boleh sholat jamak. Kalau memang tahu, kalau enggak dibilangi sama imamnya, enggak masalah untuk si makmum. Ini tentang dikerjakannya sholat jamak tadi itu harus dalam keadaan berjamaah. Yang keempat, antakuna fi makanin ba'idin, dikerjakannya sholatnya tadi itu atau jamaahnya tadi itu fi makanin ba'id, di tempat yang jauh. Makan di sini apa? Masjidin au hairihi.
di mana di situ didirikan berjamaah, itu antara kita dengan tempat tersebut harus jauh. Jauhnya ini ukurannya berapa? Di sini enggak disebutkan. Tapi di dalam iparoh yang lain disebutkan urfan. Lah urfan itu ya wis perkiraan. Ini dikatakan jauh apa tidak? Ada yang membatasi, yaitu dibatasi dengan bahasanya baju kita. Ketika kita perjalanan antara tempat kita dengan tempat berjamaah, itu ketika ada hujan turun, ini basah keple bajunya. Itu dikatakan sudah jauh. Misalnya kita berangkat ke masjid sebelum masuk waktu, kemudian setelah masuk waktu azan hujan deras. Hujan deras, ya apa ini? Ini kalau saya pulang pasti basah ini. Wais, niat jamaah aja boleh. Ya, boleh. Yang kelima, ayat ta'adza minal matori fitorike. Ini kalau dalam ibarat yang lain digabung. Nah ini termasuk menjadi apa makna daripada fi makanin ba'id. Tempat yang jauh itu, kapan dikatakan tempat jauh itu? Ayat ta'adza minal matori fitorike. Merasa terganggu karena hujan di perjalanannya dia. Ini dibedakan syaratnya, dimasukkan syarat yang lain. Harus apa adanya ketergangguan, maksudnya itu basah bajunya ketika ia berjalan. Berarti kalau di sini adanya basah, wa amma idza wajada kinan, adapun ketika mendapati naungan, falaya juzul jam'u, maka tidak diperkenankan menjamak, enggak boleh jamak. Ini mungkin memang hujannya ketika sudah ada di tempatnya ini. Kalau hujannya kalau dari rumah ya bisa nggo payung. Atau mungkin kalau sekarang ini sulit untuk jamak dengan karena sebab hujan. Karena wis ono HP misalnya jarak 10 meter teko main tempat jamaahnya bisa WA keluarganya untuk membawakan payung. Ya. Jadi intinya di sini bolehnya menjamak karena sebab hujan adanya masakoh, adanya kesulitan ketika ia mau mendatangi berjamaah. Makanya diperbolehkan menggabung, menggabung sholatnya. Kama qala sahibu Shofati Zubat, sebagaimana dikatakan pengarang Shofati Zubat, kama yajuzul jam'u lil mukimi lima torin lakin ma'at takdimi, sebagaimana boleh menjamak bagi orang yang mukim tidak bepergian, ya, tidak bepergian lima torin karena sebab hujan, boleh menggabung sholat walaupun tidak bepergian. Lakin ma'at takdimi, akan tapi itu dikerjakan dalam keadaan jamak takdim, jamak takhir enggak boleh. In amtorot indab tidak ilbadiyah, syaratnya yaitu turunnya hujan ketika permulaan sholat yang pertama. Wa khotmiha, dan di penutup sholat pertama harus adanya hujan. Wa fi tidak itsaniya, dan juga turunnya hujan di permulaan sholat yang kedua. Liman yusolli ma' jama'atin, syaratnya yaitu juga harus orang yang melakukan sholatnya tadi itu dalam keadaan berjamaah. Idza ja'a min ba'idin, juga syaratnya harus datang dari jauh. Masjidan nal adza, mendatangi masjid tadi itu dalam apa dari jauh dan mendapatkan apa ketergangguan, maksudnya gak enak karena sebab hujan, nyiprat-nyiprat atau basah bajunya dan lain sebagainya. Ini daripada syarat-syarat sah atau syarat-syarat bolehnya menjamak karena sebab hujan. Tapi di situ tadi disebutkan kan harus adanya apa terganggu karena sebab hujan. Kalau imam ya imam nggak masalah. Ya, kalau imam nggak masalah, imam yang rotib boleh walaupun tanpa adanya kena hujan. Misalnya imamnya nggak mobil dia berangkat neng masjid, boleh nggak dia menjamak? Aslinya nggak boleh kalau dia menjadi makmum, karena dia menjadi imam boleh. Ini daripada syarat jamak karena sebab mator. Mungkin ada tambahan dari guru kita Ustaz Hati atau Ustaz Sudi, atau mungkin ada pembahasan yang lain, silakan.